bebas. Monster bunga, warnaku telah diserap oleh monster awan gelap. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, kamu dapat warna-warnamu lagi dengan buah-buahan di atas kepalaku. Hebat, kita bisa mendapatkan warna-warna kita lagi sekarang. Aku dapat menanam buah-buahan merah setelah meminum tetesan air ajaib di pohon ini. Ada tetesan air ajaib kuning di bawah tanah. Bawa aku ke sana untuk memakannya. Kuning. Ayo kita mengaduknya. Terima kasih, monster bunga. Akhirnya kita mempunyai warna lagi. Sama-sama, itulah gunanya teman baik. Hai. Terima kasih telah bersamaku di hari ulang tahunku, monster mulut besar. Aku suka kuemu. Ayo kita dapatkan bahan-bahan ini.
Kamu telah menemukan semuanya. Kamu hebat. Ayo kita olah bahan-bahan ini. Krim lezat sudah siap. Kerja yang bagus. Terlihat bagus sekali. Ini lezat sekali. Terima kasih monster mulut besar. Sama-sama monster terbang. Itulah gunanya teman baik. Dingin sekali monster berbulu. Benarkah? Luar biasa. Pertama-tama, cuci buluku dengan bersih.
Ayo kita mulai mencukur. Sisir bulu hingga menjadi lembut. Kerja yang bagus. Putar gagangnya dan mulai merajut topi. Topi sudah jadi. Cat dengan warna yang cantik. Tambahkan beberapa bola bulu imut. Hiasi dengan stiker cantik. Ambil kotak hadiah yang kamu suka. Kerja yang hebat. Monster mulut besar tentu akan menyukai hadiah ini. Hangat sekali. Terima kasih topinya, monster berbulu. Sama-sama, monster mulut besar. Itulah gunanya teman baik. Hai. Monster terbang, aku ingin terbang seperti kamu. Aku dapat membuat sepasang sayap untukmu agar kamu dapat terbang denganku. Wow, aku sudah tidak sabar. Pertama-tama, buatlah rangka sayap. Kita membutuhkan beberapa bulu. Ayo kita mencarinya bersama. Tahukah kamu di mana mendapatkan bulu-bulu? Apakah ada bulu di sini? Ayo kita periksa. Apakah ada bulu di balik awan? Tarik awan-awan itu untuk memeriksa. Thank you.
ada bulu di balik bintang-bintang juga. Bisakah kamu menemukannya? Kamu telah menemukan begitu banyak bulu. Ayo kita hias sayap-sayap itu. Menakjubkan, monster berbulu akan menyukai sepasang sayap ini. Wow, sepasang sayap yang manis. Hadiah-hadiah dibawa ke langit oleh monster awan gelap. Ayo kita terbang ke langit dan mencarinya. Ingatlah untuk menemukan hadiah-hadiah ini. Terima kasih telah membuatkan sepasang sayap ini, monster terbang. Sama-sama, monster berbulu, itulah gunanya teman baik. Hai. Monster es, panas sekali hari ini. Aku akan membuat es serut untuk dibagikan. Ya, hebat. Pertama-tama, kumpulkan sebotol embun. Embun telah dikumpulkan. Masukkan embun ke dalam mangkuk. Bongkarkan es itu. Masukkan es batu ke dalam penghancur es. Kerja yang bagus. Pilih
mangkuk yang kamu sukai. Terlihat bagus sekali. Aku suka buah ini. Geser gagang ke bawah dan mulailah membuat jus. Tarik bahan-bahan untuk menghiasnya. Ayo kita makan es serut itu. Monster S, terima kasih atas es serutnya. Sama-sama monster berbulu, kita adalah teman baik.